ulas-ulas sedikit ukurannya, diameter luarnya, diameter dalamnya buat pengrajin box yang butuh ukuran speaker ini, saya akan langsung ukur. Diameter luar speaker ini dia 39,4 cm. Oke, sobat audio, selamat datang di channel Sunni Musik Palembang. Sebelumnya teman-teman wajib like, comment, subscribe channel Sunni Musik. Jangan lupa ya, guys. Oke, langsung aja saya kali ini mau konten speaker RCF ini yang ori, teman-teman. Ori Itali. Di depan kita ini sekarang ada speaker RCF tipenya teman-teman bisa lihat sendiri L15P400 ya. Speknya ini tadi saya sudah baca sekilas di website-nya, voice coil-nya 4 in dengan spek watt 800 watt, maksimalnya di 1600 watt gitu teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini, build quality barang original itu memang benar-benar sangat beda ya. Di sini kualitas magnet yang dipakai ini magnet keramik yang super bagus, joss. Memang ini barang rekomendasi nih. Kalau yang ori, kelasnya memang beda jauh ya bosku ya. Dan teman-teman juga bisa lihat, untuk menandakan asli tidaknya barang ini RCF diimpor langsung oleh PT MMC. Nih, kelihatan ada logonya dan sertifikatnya ini, barcode-nya. Teman-teman bisa langsung lihat yang ada di dusnya nanti harus sama dengan yang di speakernya gitu. Nih saya akan liatin ya. Tipenya SEX115081 dan di sini teman-teman bisa lihat SEX115081 sama teman-teman. Tuh seperti begini ya speaker RCF. Nih saya akan langsung ulas-ulas sedikit ukurannya, diameter luarnya, diameter dalamnya. Buat pengrajin box yang butuh ukuran speaker ini, saya akan langsung ukur. Jadi teman-teman yang lain punya referensi biar nggak salah buat custom box-nya gitu. Saya akan langsung ukur aja. Nih teman-teman bisa langsung lihat. Diameter luar speaker ini dia 39,4 cm. Jadi 394 mm. Begitu teman-teman. Dan di sini terdapat untuk lubang bautnya dia sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 lubang baut. Ini jaraknya diameter tengah ke diameter sini. Lubang baut yang sejajar saya akan ukur ya. Ini ukurannya 37,6 mili gitu teman-teman. Jadi 376 mili ini jarak diameter tengah lubangnya ini ya. Dari lubang tengah ini ke lubang tengah yang ini. Dan jarak untuk lubang potongannya untuk dudukan speaker ini ya teman-teman. Jarak ini ya. Tadi kan kita kan sudah tahu hasilnya itu tadi 39,4 mili. Tinggal kita kurangin aja gitu teman-teman. Ini jaraknya di sini tertera 17 mili gitu teman-teman. Jadi kanan dan kiri 34. Jadi perhitungannya 39,4 dikurangi 34 mili. Ketemunya di 36 cm gitu teman-teman. Pas. Sangat pasnya itu lubang diameter dalamnya 36 cm atau 360 mm. Gitu. Untuk jarak ini ya, jarak voice coil dengan speakernya, sorry, magnet dengan rangka atasnya ini teman-teman bisa lihat 16,3 cm teman-teman. Jadi ini tingginya 16,5 cm. Gitu. Sekedar ini aja infonya dari saya.
buat teman-teman yang mau cari barang ori, bisa langsung didapatkan barangnya di toko Sunni Musik Palembang. Cuman toko Sunni Musik yang jual barang ori, dijamin barang-barang branded lainnya juga tersedia di toko kita, di toko Sunni Musik. Buruan di order bosku sebelum kehabisan, stoknya sangat terbatas. Oke, terima kasih banyak.